membawa sebuah aku yang sudah pendek tanya. Terima lagi kasihkan sebuah ibu rapuh. Ih, bagaimana terjadi? Masih diselamatkan lagi pemain sebuah ibu. Pak Ibu cantik. Datang penyelamatan bola daripada Rizky. Berlangsung panteteng. Tinggi. Saudara Adi datang umpan. Tuh, kasihkan saja umpankan. Bagaimana terjadi? Kurang baik penyelamatan bola saudara Dojo. Maka poin menjadi 1-0. Masih tetap pemain daripada sebuah ibu. Umpankan Bogo dari belakang. Dipendung saja pemainnya pada Super Mulia. Poin menjadi 2-0. Masih tetap 2-0. Tim Manggola Bunga sudah umpankan siapa di sana? Di Pokodia. Gempuran bola yang sangat baik sekali pemain daripada Rizky Putra ini. Maka poin menjadi 1-2. Saudara poin bergeser ke belakang. 1-2-3 lakukan sudah pilih katanya. Terima lagi pemain Super Mulia umpankan. Saudara sendiri yang contek. Bagaimana terjadi contekan pemain daripada Super Mulia ini tidak bisa mengembalikan bola. Maka poin lagi untuk Rizky Putra. Masih tetap Rizky Putra. Kasihkan tuh saudara sendiri umpankan. Dipukul dia. Manis sekali kemurahan bola pemain daripada Super Mulia ini. Maka pindah poin menjadi 2-3-2. Tinggal 2, kasihkan poin umpankan. Dijemput saja pemain daripada siapa di sana. Bagaimana terjadi? Penyelamatan bola saudara Sadi. Contekan bola yang sangat baik sekali. Maka poin menjadi 4-2. Masih tetap pemain daripada prosang saudara Sadi. Terikan umpankan saudara poin kepada siapa di sana. Ada damkar di sana. Manis sekali putra saudara damkar pemain daripada Rizky Putra ini. Maka punya poin lagi menjadi 3-4. Masih tetap pemain daripada Rizky Putra ini. Saudara Adi bergerak sana ke belakang. Lakukan sudah tinggi. Cuma saudara Adi kasihan tadi. Butuh dia. Masih bisa dipenyelamatkan bola. Ada saudara damkar di sana. Penyelamatan bola yang sangat baik antara Rizky Putra dengan saudara Sumber Mulia ini. Tetap penyelamatan bola. Datang lagi penyelamatan ke belakang. Kasihkan saudara Adi. Ada datang umpan saudara Boim. Contek lagi datang muka. Kasihkan saja umpan kepada siapa di sana. Penyelamat Putra contek. Manis sekali gempuran bola daripada damkar saudara damkar ini. Maka poin lagi menjadi 4-1. Panggilan kepada saudara Nang, di mana saja berada, Anda ditunggu di rumahnya Bapak RW untuk mengurut jenazah. Penyelamatan bola kasihkan saudara Boim, contek lagi saudara Doyo, datang membantu, dipukul dia, masih diselamatkan bola dipukul dari belakang, di luar lapangan, maka final point lagi untuk Super Mulia 7-4. Iya, mana reporter? Aduh, ada reporteran Ongko, menang urut Ongko, amplop, uing cadangan, menang nanaon. Alhamdulillah. Warga orang moga-moga sehat di Mas Egi ya. Mas Cepret utang lewat. Penonton utang lewat ya sama Mas Cepret juga. Halo 1 2 3 pesemamnya di Iga. Masih tetap kembali ke lapangan ya. Betul, 4-1 kasar-kasar kayak kena tambah ya di Bungsa. Jangkar rupanya kena berakuan. Oh, itu saya dulu. Sumber Mulia menjadi ancang-ancang dia. Sedorkan sedikit, Pak. Bola tanggung rupanya dicucur saja masuk. Maka pun menjadi 10-5. 10-5. Angkat dia bola, masih diselamatkan. Manis sekali rupanya. Manis sekali Mas Tangkarnya dari lapangan kosong belakang masuk. Maka pun menjadi 6-10. Masuk tetap 6-10. Jangan lagi-lagi di luar lapangan saudara Preda iya. Langsungnya di luar lapangan. Maka poin lagi untuk pemain Sumber Mulia dari 11-6. Mas Hero, lakukan sudah, sodorkan sedikit, bahaya.
berpunggung 5 saudara Damkar masuk, maka kau menjadi 7-11. Lagi-lagi Damkar keras servis yang dilakukan Mas Damkar, maka pun lagi menjadi 12. Di mana kesalahan? Sabarkah sedikit Mas Baik. Bagaimana terjadi bola atas yang dituju keras, namun bola menyerangnya di luar lapangan, maka pun menjadi 13-7. Masih tetap Agusuk. Sabarkan lagi keragusnya dia masih bisa diselamatkan. Angkatnya TTM, bahaya perebutan bola terjadi. Umpankan lagi TTM Agis, Mas Adi umpankan, bahaya. Lepas datangnya bola angkat dia. Bola tidak masuk yang ada penghalang rancau rupanya. Berusut. Masih tetap Adi. Adi terburu-buru. Maka poin lagi untuk Rizky Putra 8-14. Saudara Teten ancang-ancang lakukan sudah bola. Sebarkan Heru ke depan. Mas Adi baik sekali ya. Bola klik saja masuk. Maka poin lagi menjadi 15-8. 15-8. Angkat dia Doyo. Mas Doyo masuk ya. Bola cepat bola klik. Maka poin menjadi 9-15. Mas Boimnya posisinya bergeser ke belakang, angkat dia, bahaya. Rupanya bola cepat masih bisa diblocking, rupanya pertahanan pemain Rizky Putra 10-15. Rolling belakang, rupanya pelanggaran. Maka pun menjadi 11. Mas Adi yang walaupun bola tanggung namun masih bisa diselamatkan, maka pun menjadi 16, angkat dia, bahaya. Dua kali serangan, angkat sobek ah. Rupanya maka pun lagi menjadi 17. 17-11. Sabarkan lagi sedikit. Masuk lagi Agus, masuk. Maka pun menjadi 12-17. 12-17 masih tetap. Sonorkan sedikit bola. Umpankan ke sektor kiri pukul. Tidak masuk. Rupanya bola tanggungnya. Bola tanggung maka pun menjadi 13-17. Lagi-lagi Mas Agus. Sonorkan sedikit bola. Angkat dia. Contekan demi contekan masuk, maka pun menjadi 18-13. Masih tetap ya pemain sumber mulia Sub-Jangsup. Sebelumkan Teten, angkat dia, bahaya. Serangan balik dia buka sumber, angkat dia. Maka pun lagi menjadi 14-18. 14-18 yang Mas Dolopio terkeser. 1-2 sudah langsung. Sebelumkan sedikit bola, umpankan dia, langsung ke Heru ke belakang. Serangan balik dilakukan Rizky Putra. Hampir saja bola terlalu menyerang di luar lapangan, maka pun menjadi 19. Sodorkan lagi sedikit, bahaya. Damkar baru saja mengkempur bola akurat sekali masuknya, maka pun menjadi 15-19. Masih tetap 15-19, angkat dia ke depan, bahaya lagi. Serangan Mas Adi, nyongek Mas Adi, angkat ke depan. Mas Heru di luar lapangan, maka pun menjadi 16-19. Masih tetap teman Rizky Putra, angkat.
Bagaimana umpankan dia? Gempuran Mas Dangkar dua orang rupa yang tentu maka pun menjadi 20-16. Mas Heru, tekan anda lagi bukan dalam terjadi angka satu ke depan. Selamatkan dia, bahaya. Rupanya para pemain sudah memusuhi kegalahan yang hati-hatilah. Karena ini mungkin lapangan licin pasir sedikit. Upangkan dia. Wah. Potong bebek angsa. Sanjay. Acan ada mandi juga ada. Masih tetap berlagi menjadi 21 ya. Mas Agung bergeser. Contekan. Dari belakang dia masuk. Garis serang ya. Masuk maka pun menjadi 18-21. Untuk Rizky Putra. Teten bergeser lagu basura bola. Mas Heru sebarkan kapan anu. Lagi main tadi. Walaupun bola tanggung. Namun masih bisa ditop sedikit bola masuk. Maka pun menjadi 2-2. 2-2-18 angkat dia. Serangan Mas Ajus dua orang yang membentuk. Reket tajam rapi sekali. Poin 23. Terima tenten angkat dia. Agis dua kali pada bahan. Maka pun lagi menjadi 2-4 poin angkat ke depan. Masuk. Maka pun menjadi 19-24. Mas Baim bergeser ke belakang angkat dia bahaya.